saudara Azhar Ar Halo. Terima kasih banyak. Proceeding pada hari ini akan dirakam bukan sahaja oleh pihak penganjur. Saya juga difahamkan bahawa pihak polis diraja Malaysia telah memberitahu pihak penganjur bahawa mereka juga akan merakam proceeding pada hari ini. Jadi oleh kerana itu saya rasa kita boleh proceed secara aman dan ramai. Kita orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu terutamanya, orang-orang Malaysia amnya, kita terbilang dengan sopan santun kita, dasar keterbukaan kita. Kita menerima apa-apa kritik secara baik. Kita boleh bertelingkah, bertikai secara baik. Jadi adalah menjadi harapan saya, adalah juga menjadi harapan yang amat berhormat, yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir dan juga pihak penganjur agar kita pada hari ini dapat bersopan santun antara satu sama lain dan tidak menimbulkan apa-apa kacau bilau atau perkara-perkara yang demikian. Untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, saya akan menjemput yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir untuk memulakan prosiding pada hari ini dengan memberikan sedikit mukadimah dan ucapan beliau. Saya akan peruntukkan masa selama 15 minit hingga 20 minit. Persilakan yang amat bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi pandangan saya berkenaan keadaan yang terdapat dalam negara pertuan ini, negara demokratik yang kita dakwa kepada seluruh dunia. Apabila kita mengaku bahawa kita adalah negara demokratik, dia tidak memadai dengan hanya berkata dia adalah negara demokratik. Kita perlu amalkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita perlu amal cara-cara keterbukaan, transparansi. Dan kita tidak takut untuk berbahasan di antara kita supaya kita akan dapat menentukan yang manakah yang lebih baik. Dan dalam demokrasi
kita percaya kita memberi kuasa kepada rakyat, majoriti rakyat, untuk menentukan nasib mereka. Dan mereka boleh menentukan nasib mereka dengan mendengar penerangan-penerangan daripada semua pihak, sama ada yang berkuasa ataupun yang tidak berkuasa. Terpulanglah kepada pihak-pihak ini menjelaskan tentang perjuangan mereka untuk rakyat. Dan saya yakin kalau rakyat percayai akan dakwaan mereka, rakyat tidak akan ragu-ragu untuk memilih mereka untuk menjadi pemerintah dalam negara kita ini. Sebab itulah yang penting kita lihat sekarang ini ialah keterbukaan, transparansi. Tidak ada yang nak disembunyi sama sekali. Kalau kita lihat ada kes menyembunyikan fakta, maklumat dan sebagainya, maka demokrasi kita sudah menjadi tidak terbaik yang mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berpendapat bahawa negara kita ini telah merdeka selama 60 tahun. Satu jangka bangsa masa yang agak lama. Dan selama 60 tahun ini, kita tidak mempunyai banyak masalah berkenaan dengan amalan demokrasi kita. Tetapi sekarang ini timbul soalan-soalan yang merunsingkan kita. Apakah negara kita ini berpegang kepada demokrasi ataupun otokrasi? Dan sekarang ini kita dengar pula perkataan kleptokrasi. Kleptokrasi ini adalah tuduhan yang dibuat oleh negara asing, Amerika khususnya, bahawa Malaysia ini adalah satu negara kleptokrasi. Kleptokrasi bermakna negara kita dipimpin oleh orang yang tidak pegang kepada nilai-nilai moral yang tinggi, yang mungkin terlibat dengan pencurian, penipuan, rasuah dan sebagainya. Sebab itulah pada hari ini kita nak dapat cuba bagi peluang kepada semua pihak untuk menyatakan pendirian mereka. Apakah mereka berpendapat bahawa negara kita ini tidak ada usaha untuk rahsiakan apa-apa? Sebut saja berkenaan dengan rahsia, kita teringat bahawa negara kita ini mempunyai undang-undang, undang-undang berkenaan dengan rahsia, OSA, undang-undang berkenaan dengan rahsia rasmi kerajaan. Dan memang pun semua kerajaan dalam dunia mempunyai rahsia-rahsia tertentu. Tanpa merahsiakan beberapa perkara, maka pentadbiran sukar dilakukan, perjanjian sukar dibuat, dasar-dasar kerajaan sukar ditentukan kerana ianya terdedah kepada orang ramai. Dalam kabinet umpamanya, kita tahu bahawa kertas-kertas kabinet tidak boleh dilihat oleh siapa saja, melainkan menteri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan pegawai-pegawai yang menyediakan kabinet papers ini. Ya, kita terima. Kita terima bahawa kertas untuk kabinet istilah dirahsiakan. Tetapi undang-undang mencegah rahsia ini, Official Secrets Act, tidak menganggap perbuatan jenayah sebagai sesuatu yang menjadi rahsia kerajaan. Bahkan dalam kerajaan ada arahan bahawa jika sesiapa mengetahui telah berlaku jenayah seperti mencuri wang kerajaan umpamanya ataupun mendedah rahsia-rahsia kerajaan,
maka undang-undang itu menganggapkan perbuatan itu sebagai jenayah dan dia bukan saja tidak boleh dirahsiakan bahawa sebenarnya mereka yang tahu bertanggungjawab untuk mendedahkan jenayah yang berlaku. Tetapi malangnya kita lihat peguam negara merahsiakan laporan, tiga buah laporan yang di dalamnya tersebut nak jenayah yang berlaku tetapi dimasukkan dalam akta rahsia. Inilah yang menyebabkan kita berkumpul untuk mendengar pihak kerajaan mempertahankan tindakan yang diambil oleh kerajaan. Malang bagi kita bahawa walaupun Datuk Sri Najib seorang pemidatu yang canggih, yang cekap, yang boleh mempengaruhi kita, tetapi dia yang tak dapat hadir berkali kerana ada perkara-perkara lain yang memerlukan kehadirannya. Tapi walaupun demikian, saya fikir di kalangan kita ini ada juga orang yang mungkin dapat mempertahankan kenapa jenayah dirahsiakan di Malaysia ini. Kita tahu bahawa peguam negara, pendawa raya negara, AG negara, Apandi telah meletakkan tiga laporan oleh MACC, Auditor General dan juga dari Bank Negara meletakkan tiga dokumen ini sebagai rahsia kerajaan. Tetapi dia bukan rahsia sangat. Ada orang di antara kita yang sudah membaca dan mereka tahu dalam laporan itu terdapat laporan berkenaan dengan jenayah ataupun mungkin jenayah yang dilakukan oleh pegawai tertinggi Malaysian Official No. 1. Inilah sebabnya yang kita ingin memberi peluang kepada Datuk Sri Najib menjelaskan mungkin ada sebab. Mungkin dia ada sebab-sebab tertentu untuk merahsiakan laporan-laporan ini. Tapi malangnya dia tak hadir, maka saya terpaksalah memberi pandangan daripada sudut saya. Iaitu saya masih berpendapat bahawa apa yang dilakukan itu adalah jenayah. Dan kita dapati pula ada laporan-laporan daripada luar negara tentang jenayah yang dilakukan di luar negara, bukan dalam negara. Ada undang-undang yang menghalang perbuatan pembersihan wang yang dicuri, pembersihan money laundering. Kadang-kadang saya lupa mungkin pasal tua. Tapi saya ingat juga. Jadi undang-undang ini bukan berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam negara kita. Tetapi berlaku, dilakukan oleh orang daripada negara kita di Amerika Syarikat. Wang itu dibawa ke Amerika Syarikat, digunakan mata wang Amerika, digunakan bank Amerika, dibeli rumah dan membuat filem luca di Amerika. Dan ini salah daripada segi undang-undang Amerika. Kita tak suruh Amerika ambil tindakan terhadap jenayah yang dilakukan oleh Malaysia di Malaysia. Kerana kita mempunyai polis. Sudah tentu polis akan ambil tindakan terhadap sesiapa yang melakukan jenayah di Malaysia. Tetapi apa yang dilakukan di Amerika oleh Department of Justice ini adalah berkenaan dengan jenayah di Amerika. Apabila wang yang tidak bersih cuba dibersihkan di Amerika,
itu melanggar undang-undang di Amerika. Dia melibatkan mata wang Amerika, bank Amerika, harta punya di Amerika, filem di Amerika, dan orang ini walaupun bukan warga negara Amerika, apabila sesiapa melakukan jenayah di Amerika, maka tindakan akan diambil. Saya harap inilah pendirian Amerika Syarikat, sebuah negara demokrati yang berpegang kuat kepada keadilan, the rule of law. Ini kata Amerika, dan kita menunggu tindakan oleh Amerika. Mungkin ada jawapan kepada ini. Oleh kerana ini, saya akan berhenti setakat ini. Dah 15 minit lah, okay. Belum lagi, boleh ya? Belum lagi. Tuan-tuan dan perempuan, ini negara kita. Negara tuan-tuan dan perempuan, dan juga negara saya. Dan saya sayang kepada negara saya. Saya tak suka negara kita ini mengenepikan undang-undang. Undang-undang penting untuk menentukan keadilan berlaku dalam negara kita. Undang-undang tidak memberi hak istimewa kepada sesiapa. Kalau awak melakukan sesuatu yang salah, sama ada awak seorang yang terkenal, yang menjadi apa nama pemimpin tertinggi, tetapi undang-undang mesti dikenakan kepada semua pihak, barulah dia bermakna dalam menentukan negara kita ditadbir mengikut undang-undang, rule of law. Tapi kita dapati bahawa apabila percubaan dibuat untuk melapor berkenaan dengan jenayah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini, orang yang membuat laporan itu disoal siasat oleh pihak polis, dimasuk dalam tahanan, dimasuk dalam jail, didakwa di mahkamah sebagai seorang teroris, seorang yang melanggar undang-undang. Kalau kita buat laporan kepada polis dan polis tangkap kita, apakah ini menepati undang-undang negara? Sudah tentu tidak. Jadi apabila ini berlaku, dia membuktikan bahawa dalam negara kita ini undang-undang sudah tidak dikuatkuasakan. Sebaliknya, dia disalahgunakan untuk menekan, bukan mendatangkan keadilan, tetapi untuk menekankan rakyat. Inilah yang sedang berlaku. Tetapi selain daripada itu, kita juga dapati ada usaha untuk menutup jenayah yang dilakukan apabila laporan dibuat oleh badan-badan yang digiri oleh kita sebagai badan-badan yang dipercayai oleh rakyat. Bank Negara, MACC, Auditor General. Mereka ini membuat laporan, dan laporan ini diperiksa oleh Public Accounts Committee juga. Tetapi apabila sampai kepada pendakwa rakyat, dia hanya membaca dan dia berpendapat bahawa tidak ada kesalahan dalam laporan ini. Dia bukan hakim. Pendakwa rakyat hanya menentukan ada kes untuk didengar dalam mahkamah ataupun tidak. Tetapi pendakwa rakyat menjadikan dirinya sebagai bukan saja pendakwa rakyat, tetapi juga hakim. Dan dia menjatuh hukum. Bukan hak dia menjatuh hukum, tetapi dia menjatuh hukum bahawa tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri. Lepas daripada itu, ditanya, bila ditanya oleh sekolah-sekolah
kepada Perdana Menteri, apakah awak buat salah? Jawabnya, saya tidak buat salah. Oh, ini cara baru pengadilan. Kalau awak dituduh mencuri, dihadap kepada mahkamah, maka hakim mesti tanya kepada awak, awak buat salah atau tidak? Dan awak boleh berkata, saya tidak buat salah. Maka hakim berkata, lepas, bebas. Kerana ini cara baru. Tak payah ambil bukti lain. Tak payah panggil saksi lain. Hanya memadai dengan awak menjawab, awak tidak buat salah. Lepaslah. Kalau inilah cara kita laksanakan undang-undang dalam negara kita ini, maka negara kita ini akan dipenuhi dengan penyangak, penyamun, lanun dan lama. Kerana mereka tidak pernah mengaku bahawa mereka membuat apa-apa kesalahan. Kalau kita nak kembali kepada the rule of law, bukan yang dituduh akan menjatuhkan hukuman kepada dirinya, tetapi yang dituduh akan diadili oleh hakim. Hakim yang terlatihlah, bukanlah hakim itu saja. Hakim adalah orang yang kecuali, tidak terikat dengan siapapun, mendukung undang-undang. Dan apabila bercanggah dengan undang-undang, maka hakim akan berkata, awak telah lakukan kesalahan dan kami hukum kamu jail 10 tahun seumur hidup ataupun gantung. Ini hak hakim, bukan hak apa-apa. Apa-apa tak ada hak langsung. Kita hidup dalam dunia yang canggih sekarang. Jangan tunjuk kertas-kertas kepada pemerintah. Kerana dengan telefon apa nama? Telefon bimbit pun dia boleh ambil gambar, dia berbesarkan, dia boleh baca. Kalau awak kata ini anak Astana Putih, tunjuklah apa sahaja. Apa nama mana? Tak boleh. Saya nasihat kepada pegawai-pegawai yang nak tipu, jangan tunjuk kepada pemerintah. Sekarang ni bukan baca dulu. Dia boleh ambil gambar itu, dia pun besar. Dan lepas tu dia pun besar lagi. Dengan ambil gambar lagi. Dan kita boleh baca terang, baca tubuh di dinding. Tulisan-tulisan yang kononnya begitu halus dan tersembunyi dan boleh ditunjuk kepada orang dengan cepat dan tidak ada siapa yang boleh baca. Jadi inilah keadaan sekarang ini. Kita hidup dalam zaman canggih, zaman demokrasi, zaman kebebasan, zaman keterusan, zaman keterbukaan. Kalau kita tidak ada berani mendedah apa yang kita lakukan, maka kita bersalah daripada segi sembunyi rahsia. Nanti untuk hari saya cabar siapa saja termasuk Perdana Menteri untuk datang sama-sama kita berbahas. Apa takut awak datang bersama? Kalau saya tak boleh tunjuk bahawa awak bohong, maka saya salah. Salahkan saya. Tapi awak di situ tunjuk. Jangan sembunyi, jangan guna OSA. Datang bercakap, bukan main lari-lari bercakap. Pusing, lihat semua. Ini cara baru.
kita pun tiru juga cara kau. Saya biasa cakap dengan orang duduk depan saja. Lagi kena cakap dengan orang duduk belakang lah. Demikianlah keterbukaan amalan dalam negara kita ini. Wah, bukan. Tapi kena bawa orang sekilar. Kadang-kadang dia orang tak datang. Tapi kalau kita bagi makan, bagi pastel, dan akan bertahulah orang ini. Lihat, begitu ramai datang untuk sokong saya. Walaupun kadang-kadang mereka jalan keluar. Tengah-tengah duduk cakap, mereka jalan keluar, padam lampu dan sebagainya. Ini negara bebas. Kita boleh buat demikian. Tuan dan perempuan, negara kita ini adalah negara demokratik. Dan dalam demokrasi, kita tentukan pemimpin kepimpinan negara melalui pilihan raya. Jangan cuba tipu apabila pilihan raya diadakan. Hari ini kita lihat berapa banyak duit yang diberi dan dijanji kepada semua orang, termasuk apa veteran-veteran tentera pun berani boleh dapat gaji yang tak dapat gaji. Ini melanggar undang-undang negara. Undang-undang menentukan siapa yang boleh dapat pensyen, siapa yang tak boleh. Tapi tak apalah undang-undang kita tinggal. Mengacau saja undang-undang. Bagi pensyen dan mereka ini akan sokong. Sokong kamu. Bagi nelayan boleh dapat gaji RM200 sebulan. Bagi apa nama pengurusi jawatan kuasa kemajuan kamu, bagi duit. Ini rasuah secara terbuka. Tetapi tidak ada pengadilan. Karena bila ditanya, apakah kamu sembunyi sesuatu? Tak berani datang, tak berani jawab. Nah, ini orangnya yang begitu bangga sekali. Wow, kalau dengan ucapan tangan goyang-goyang, badan pun goyang-goyang. Tapi kalau tanya, apakah kamu mencuri? Tak malu langsung. Orang yang semacam ini patut tanam kepala dia dalam pasir. Saya kata ini supaya dia boleh jawab. Tak boleh jawab sini, jawab dia lain. Tak apalah. Kalau dah tak mani yang datang ke sini, ada tempat lain boleh jawab. Tentang apa yang saya dakwa di sini. Saya dakwa di sini mengikut tuduhan yang dibuat oleh Department of Justice of America yang berkata negara kita ini adalah negara penyangga. Perdana Menteri kita dituduh mencuri duit. Dan menteri-menteri sokong. Saya jumpa dengan seorang menteri 2 hari sudah. Saya tanya, kenapa awak sokong pencuri sebagai pemimpin? Kata dia, tak ada, dia tak curi. Siapa kata dia tak curi? Apa ni kata, mesti betul punya lah. Dia cakap daripada mulut ke daripada tempat lain tu kita tak susah. Tapi itulah Pandi kata. Saya cabar Pandi untuk bersumpah. Dan saya berani bersumpah bersama dengan dia. Allah Pandi adalah pom-pom besar. Dan kalau dia boleh tak nak ni apa nama Perdana Menteri pun datang. Jadi dengar cakapan kita puji tak mana kita patut puji. Tapi tak mana kita patut tegur, kita tegur. Negara kita ini negara demokrasi. Dan menteri yang menjawab saya ni, wah cukup gelap. Saya kan takut dapat dedak pun. Saya tak ambil dedak. Itu pengakuan dia. Yang sebenarnya kita dah tahu. Jadi inilah
masalah negara kita ini. Kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang dituduh oleh dunia sebagai pencuri, penyangak dan disokong oleh menteri-menteri yang kekurangan benda-benda tertentu. Saya tak boleh sebutlah. Tapi benda-benda tertentu dia kurang. Waktu dia masih lagi apa nama sokong pemimpin Malaysia ini. Patutnya dalam demokrasi mudah saja UMNO boleh adakan mesyuarat. Dan buat undi tak percaya kepada Najib, jatuhlah Najib. Tapi ahli-ahli UMNO pun tak ada dua benar. Inilah masalah yang kita hadapi. Sebab itu saya tak nak lagi berada dengan UMNO. Saya tak akan kembali kepada UMNO. Ini bukan UMNO yang ditubuh oleh Dato' On, yang dipimpin oleh Tunku Abraman, Tun Razak dan Tun Husin. Ini adalah parti yang telah dihijack oleh Najib dan sekarang ini seluruh parti itu sudah dirosakkan dan tidak lagi memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan besar bagi parti UMNO ini, iaitu perjuangan untuk bangsa, agama dan tanah air. Sekarang perjuangan UMNO ialah untuk mendapat seberapa banyak duit yang boleh dicuri untuk beli rumah-rumah besar dan hidup mewah. Tetapi saya harap rakyat jangan bagi mereka berpeluang lagi dalam pilihan raya yang ke-14 ini. Hapuskan mereka. Jangan takut. Ya, saya tahu Najib akan tipu. Najib tak datang sini, kalau tidak dia boleh nafi. Tapi dia tak datang, tak upayalah. Tapi saya berpendapat bahawa Najib akan cuba rasuah bagi duit untuk tuan undi bagi partinya dan akan membuat janji-janji palsu seperti mana dibuat dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dalam perbahasan berkenaan dengan nothing to hide ini ternampak jelas dengan ketidakhadiran Datuk Seri Najib dalam forum ini, nampak jelas bahawa he has a lot to hide. Terima kasih. Terima kasih yang amat bagi Tun dan saya ucapkan kepada anda. Sebagai memberi sedikit penjelasan tentang apa yang Tun ketahui, iaitu adalah menjadi tanggungjawab setiap orang, setiap rakyat Malaysia apabila dia mempunyai sesuatu informasi, sesuatu pengetahuan fakta tentang berlakunya apa-apa jenayah. Ramai yang antara kita tidak sedar, izinkan saya beritahu. Bila kita mempunyai pengetahuan tentang apa-apa fakta mengenai sesuatu jenayah, kita mempunyai tanggungjawab dalam undang-undang untuk membuat laporan polis. Sekiranya kita tidak membuat laporan polis, itu adalah satu kesalahan bagi pihak kita. Ini adalah undang-undang di dalam kanun keseksaan kita. Actually, kalau kita tidak laporkan sesuatu jenayah yang di dalam pertuduhan kita, kita sendiri melakukan kesalahan. Sila ambil perhatian tentang hal ini. Jadi apa yang Tun kata tadi itu sebenarnya memang merupakan satu penyataan undang-undang yang betul di Malaysia. Tun, saya ingin memulakan ruangan question ini. Izinkan saya. Bagaimana yang kita tahu, isu yang amat besar yang banyak diperkatakan semasa ini
di Malaysia ialah isu 1MDB dan juga baru-baru ini isu Telda. Terdapat banyak komplain tentang talalan itu, tentang pecah amanah, tentang penyalahgunaan kuasa di dalam 1MDB dan juga di dalam Telda. Walau bagaimanapun, Tun, ramai juga orang yang berkata dari golongan pertengahan, kelas pertengahan dan juga yang ke atas, mereka berkata bahawa isu-isu 1MDB dan isu-isu Belda ini sebenarnya isu-isu konseptual. Isu-isu yang hanya menyentuh soal corporate governance, soal international finance, soal pentadbiran perniagaan dan sebagainya. Jadi ianya bukan isu-isu yang memberi kesan yang secara fizikal kepada rakyat Malaysia. Jadi isu-isu ini menjadi, seolah-olahnya menjadi isu-isu elitis, isu-isu orang-orang elit, kerana tidak ada kesan fizikal kepada rakyat Malaysia. Jadi golongan bawahan, golongan pertengahan bawahan dan juga golongan bawahan, mereka tidak faham tentang komplikasi betapa complicated dari isu-isu 1MDB ini. Umpamanya, kita perlu faham tentang isu penjualan bond negara. Kita perlu faham isu kewangan antarabangsa, perniagaan antarabangsa dan sebagainya untuk betul-betul memahami penyalahgunaan di dalam 1MDB ini. Jadi saya nak tanya Tun, pada pendapat Tun, apakah penyalahgunaan kuasa di dalam 1MDB dan juga Felda ini memberikan kesan fizikal kepada rakyat sebenarnya? Dan kalau pada pendapat Tun itu adalah betul, apakah kesan fizikal? Ya, sekarang ini kita tak guna cash lagi. Banyak orang guna credit card dan sebagainya. Kalau kita simpan duit dalam bank, kita masuk duit RM10,000 dalam bank, apa kita dapat? Masuk duit RM10,000 dalam bank, kita dapat satu pengakuan daripada bank secara tertulis bahawa bank telah terima daripada kita RM10,000. Dan kalau kita nak belanja duit itu, kita tulis cek, cek itu dibawa kepada bank, dan kalau boleh, bank masukkan dalam akaun orang yang menerima. Apa maknanya itu semua? Maknanya ialah hari ini kita tak guna cash, sebaliknya kita guna sistem banking yang mana tiap satu gerakkan duit kita, walaupun tak banyak. Kalau duit bergerak, ada saja catatan. Sama ada dalam buku bank, ataupun dalam cek kita, ataupun stamp of the cek, semuanya ada tulisan. Bermakna bahawa kalau kita ada apa nama lembaga hasil dalam negeri, nak tahu duit kita duduk di mana, dia boleh pergi bank, dan bank kena cerita lah. Tak ada rahsia bagi bank bila lembaga hasil dalam negeri minta. Bank boleh bagi tahu duit yang disimpan banyak mana, yang dikeluar banyak mana, dan yang dibelanja ataupun dilapor banyak mana. Semua yang berlaku kepada duit kita, walaupun RM10,000, akan dicatat dalam buku, dalam buku akaun, dalam cek dan sebagainya. Oleh itu, apa yang dikata berlaku ialah paper trail. Setiap kali wang bergerak, ada kertas yang menyuruhnya. Jadi untuk kita tahu apa telah jadi kepada duit, kita boleh pergi kepada bank dan kita boleh tanya, terutama kerajaan. Bagi kerajaan, rahsia tidak ada. Bank tidak boleh kata ini rahsia, saya tak boleh jelas untuk bagi maklumat. Jadi bank boleh bagi tahu kepada kita duit dimasuk banyak mana, keluar banyak mana, simpan banyak mana. Semua butir-butir boleh diketahui daripada bank.
itu kalau 10,000 ringgit. Kalau 1 bilion ringgit, takkan nak guna cash. 1 bilion ringgit banyak tau. Banyak duit. Kalau nak ambil cash, katalah duit ringgit. Boleh isi 1,000 lori. Kalau 1 lori 1 bilion, 1,000 lori. 42 bilion yang dipinjam oleh Najib, kalau nak isi dalam lori, 42,000 lori duit. Sudah tentu ini tidak berlaku. Yang berlaku ialah catatan dalam bank bahawa Najib telah pinjam 42 bilion ringgit untuk 1MDB dan duit itu disimpan dalam bank-bank ataupun satu bank. Dan jika Najib nak guna duit itu, maka bank boleh bagi maklumat tentang kegunaan duit itu. Bermakna bahawa duit tak boleh disembunyi. Macam Afandi sembunyi maklumat itu boleh. Tapi duit tak boleh sembunyi pasal semuanya mesti dicatat. Kalau tak catat, mana kita nak tahu duit kita dalam bank ataupun tidak. Jadi yang dipinjam oleh Datuk Seri Najib ialah 42 bilion ringgit, 42 ribu bilion ringgit untuk 1MDB. Dulu kerajaan Malaysia tidak pernah pinjam sebegitu banyak. Masa saya tidak, masa Tun Husin tidak, Tun Razak tidak, tunggu pun tidak. Kita tak pernah pinjam duit yang begitu banyak. Tapi bila kita pinjam duit, kita mesti simpan duit itu dalam bank. Jadi kalau kita nak tahu dia pinjam ataupun tidak pinjam, kita dapat bukti tertulis dalam bank. Kalau dia nak bubur bawa pantai dia, saya ingat tak boleh tidur lah. Banyak sangat duit. Jadi duit ini sudah dipinjam. Hari ini duit itu sudah hilang. Banyak duit ini. Nak hilang macam mana? Dia hilang. Kalau kita nak tahu ada di mana, kita boleh trace duit ini dalam bank. Dan apabila Department of Justice Amerika membuat kajian tentang di mana pergi duit-duit ini, mereka dapat bukti yang jelas daripada bank, documents, checks, letters, macam-macam lagi. Jadi jelas sekali dakwaan mereka bahawa duit ini sudah dicuri, kita boleh percaya. Tapi dakwaan boleh apa ni, kita tak boleh percaya. Dia ahli bohong. Tak boleh percaya sama sekali. Jadi duit ini dipinjam dengan begitu banyak. Sekarang ini dia ada di mana? Tentu ada dalam bank. Tak boleh ada bawa tina, bawa bantal. Duit itu kita tahu ada di mana. Karena Department of Justice telah pun mengikuti perjalanan duit itu. Daripada pulau ini ke pulau itu, ke pulau ini, ke bank itu, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jolo, dan untuk beli diamond warna pink. RM120 million. RM120 million. Saya bercakap dengan menantu saya begini. Dia kata bila dia bercakap dengan orang kampung berkenaan dengan berlian 120 million, orang tak percaya. Takkanlah duit itu banyak untuk dapat berlian satu saja. Dia tak percaya. Banyak orang tak percaya. Tapi benar, dia beli berlian 120 million ringgit. Jadi duit ini semua boleh kita tentukan di mana dia pergi. Tetapi bila kita tanya di mana duit itu ada, Najib kata dia bergerak di mana-mana tak. Dia pun tak tahu. Sampai sekarang, tambah Arul Kandar. Arul Kandar baru ini berupa dengan seorang politician daripada sebuah parti politik di Malaysia.
dan dia yakinkan politician ini sebenarnya bukan hilang 42 bilion, cuma hilang 8 bilion. Jadi ahli politik ini pun terima lah sebagai benar. Dia tak tanya di mana pergi lagi duit yang dipinjam. Duit itu dicuri dan duit itulah yang diguna untuk membiayai pembelian rumah mahligai di London, di Hollywood, di New York untuk membuat filem lucah Wall Street. Inilah di mana duit itu sudah pergi. Tapi masih ada duit yang disimpan oleh mengikut apa nama Department of Justice yang ada dengan Jolo, dengan Rosma dan dengan Najib. Jadi kita nak supaya kita ada satu paper chase. Kita nak ikut paper trail mereka supaya kita dapat tahu duit ini dicuri ataupun tidak. Selagi tak boleh dibukti bahawa duit ini ada, maka kita terpaksa anggap duit ini telah dicuri. Siapa yang mencuri? Legion official number one. Siapa dia Legion official number one? Rahman Dahlan kata, Perdana Menteri lah. Awak kita bodoh sekarang. Perdana Menteri ya curi. Tapi dia kata pasal tak sebut Perdana Menteri, cuma disebut Malaysian Official No. 1, gunanya bukan dalam. Dan saya tak tahu rojing dia. Malaysian Official No. 1 ialah Datuk Sri Najib, kata Rahman Dahlan. Tapi walaupun dituduh Malaysian Official No. 1 ini mencuri duit, tapi Najib tak curi. Tapi Malaysian Official No. 1 adalah Najib. Jadi nampak dia keliru sikit. Mesti ada peperiksaan inilah yang sedang berlaku. Kita nak tahu ini duit kita. Kerana duit bila dia hutang mesti dibayar. Kita tak boleh buat diam saja. Najib boleh buat diam duit orang, tapi kita tak boleh buat diam, kita kena bayar. Dan sekarang ini pun kita dapati duit sebanyak 2,600,000 dolar Amerika tak dapat dibayar oleh Malaysia. Kita amat malu, kita tak pernah mungkir dalam pembayaran balik hutang. Tapi kali ini kita tak dapat bayar balik hutang. Kerana apa? Kerana ada penyangak yang sapu. Sebab itu tak ada duit nak bayar. Sebab itulah rakyat kata politician ini, dia kata rakyat kena tanggung hutang sebanyak 8 bilion. Tetapi sebenarnya kita terpaksa tanggung hutang lebih daripada itu. Kerana yang dipinjam ialah sebanyak 42 bilion dan hanya dapat balik setelah membeli kilang elektrik dengan harga yang mahal, jual dengan harga yang murah. Ini orang yang cakap menyangkalah. Waktu dia baik, dia jual dengan harga yang murah. Jadi sekarang ini duit yang dapat daripada penjualan kilang elektrik ini pun kita tak tahu di mana. Dan duit lain pun kita tak tahu. Sebab itulah selagi Najib tak boleh tunjuk di mana duit ini berada, maka kita anggap dialah yang mempunyai duit ini. Duit ini dicuri oleh Datuk Sri Najib. Berkenaan dengan Felda. Berkenaan dengan Felda pula. Ini adalah satu ladang yang terbesar sekali dalam dunia. Mempunyai hampir 2 juta ekor ladang. Terbesar dalam dunia. Sudah tentu 2 juta ekor ladang mempunyai nilai
yang tinggi kalau kita jual tanah saja pun. Tetapi dia memberi pulangan kepada peneroka-peneroka yang telah diberi peluang untuk memiliki tanah ini. Maka datanglah seorang yang bernama Isa, ada Isa, bukan? Isa sama. Isa sama. Dia kata kita ada aset yang begini besar ni, patut kita jadi monetize aset ini. Kita list dalam syarikat, listing syarikat, kita monetize jadi bukan saja tanah tetapi jadi duit. Dan kita jual share dengan harga yang cukup tinggi, RM4.50 satu share. Dan peneroka-peneroka pun disuruh membeli share ini. Dan mereka dijanji oleh Najib, kalau awak beli share ini dengan harga RM4.50, bila naik harga ini, harga share ini kepada RM10, awak akan jadi milioner. Daripada RM4.50 naik RM10, dia pun beli 10,000 share. 10,000 share bukan jadi milioner lagi. Baru 100,000. Tapi Najib punya kira-kira itu lebih baik sikit. Daripada RM4.5, bila naik 10, apa peneroka akan jadi milioner. Dan bertepuklah peneroka dan belilah mereka share-share ini. Ini share jatuh harga kepada RM1.54. Rugi lah. Siapa kata untung? Jadi milioner tak? Bukan saja tak jadi milioner, hutang pula banyak peneroka-peneroka sekarang ni. Kerana dipaksa membeli, kerana dipaksa berhutang kepada kerajaan untuk tanam semula. Daripada orang yang memiliki tanah satu orang 10 ekar yang dulu mendapat pendapatan yang lumayan, tetapi sekarang ini mereka tanggung hutang, beban hutang yang akan dilepaskan kepada anak dan cucu mereka. Sebab itulah peneroka Perda berasa mereka ditipu oleh Datuk Seri Najib melalui Isa Samad. Dan sekarang ini apabila Isa Samad menjual saham dan merugikan peneroka, maka dianya dianggap sebagai seorang jago dan dinaik pangkat. Sekarang ini jadi Chairman SPAT. Orang yang kerja dengan dia, dia kena tangkap. Bunuh nyawa ini yang balai duit. Tahu tak siapa dia yang kena tangkap? Bukan Isa. Inilah kerajaan yang ada sekarang ini. Duit berbilion-bilion ringgit hilang. Kita tanya di mana ada duit, tak ada jawapan. Sebaliknya, bila duit bergerak, tiap orang yang mempunyai, tiap seorang yang mempunyai duit itu akan tahu di mana duit itu berada. Tetapi Najib tidak boleh bagi jawapan. Dan jauh sekali Arul ini. Arul ini pun dah jadi kaki pembohong. Dia cuba menolong bosnya dengan mencerita kepada ahli politik bahawa bukan banyak duit yang hilang, cuma 8 bilion saja. Itu akan kita rationalize. Tak tahulah macam mana duit hilang boleh rationalize. Tapi itulah janji yang dibuat oleh Arul, dan ahli politik pun merasa lega. Bukan 42 bilion yang nak ditanggung, cuma 8 bilion. Siapa dapat 8 bilion itu? Tanya Najib, dia seorang saja yang tahu. Jadi itulah sebabnya yang rakyat marah, kerana 1MDB ini ditubuh bukan untuk berniaga, untuk mencuri duit. Nak curi duit kerajaan tak cukup. Jadi kerajaan tak boleh pinjam banyak duit, dia tubuh syarikat. Syarikat yang pinjam
sampai 42 bilion ringgit kerajaan tidak pinjam tetapi kerajaan bertanggungjawab dan hari ini hutang itu sudah kembali kepada kerajaan dan perlu diselesaikan oleh MOF, Ministry of Finance, iaitu kerajaan. Tak dapat tidak, akhirnya rakyatlah yang akan diperah melalui GST dan lain-lain supaya membayar dan mereka akan membayar hutang ini selama katanya 20 tahun tapi lebih. Lebih daripada 20 tahun. Untuk 50 tahun kita tak dapat kerja apa, buat kerja cari duit bayar hutang yang najib sesah masuk dalam poket. Inilah sebabnya yang rakyat harus ambil peran. Walaupun ramai yang kata mereka tak faham, bagi mereka semua Perdana Menteri, semua pencuri termasuk saya. Jadi nak jawab apa? Kalau dia tak jawab macam itu. Jadi ramai yang patut faham bahawa Najib curi duit sebanyak 42 bilion dan tak dapat balik. Dan kita perlu singkirkan orang ini daripada menjadi Perdana Menteri. Kerana sebagai Perdana Menteri, dia berkuasa ke atas polis, dia berkuasa ke atas judiciary supaya dianya tidak boleh dituduh bersalah dalam urusan wang kerajaan. Terima kasih. Masih. Ini saya akan membuka peluang kepada semua saudara-saudari untuk bertanya soalan. Sebelum saya membenarkan soalan, izinkan saya memberikan sedikit ground rule. Saya minta sebelum bertanya soalan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya juga minta penanya soalan itu untuk terus bertanya. Jangan memberi ucapan yang panjang lebar. Saya harap soalan itu tidak menyentuh perkara-perkara yang rasis ataupun perkara-perkara intoleransi agama dan sebagainya. Saya buka kepada saudara-saudara semua. Saudara yang silakan. Ini nombor tu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Yang berbahagia Tun, kita tahu bahawa semua di sini akan sokong harapan untuk jatuhkan Najib dan UMNO. Salah satu faktor penting adalah kesatuan pemikiran, decision dan tindakan oleh Pakatan Harapan. Kita tidak mahu lagi melihat Pakatan Harapan di belakang seperti lain. Dan ini kita rasa risau apabila Tun dan pemimpin Harapan melantik YB Datuk Azmin sebagai pengarah pilihan raya. Sedangkan Datuk Azmin telah terbukti tidak menyokong Pakatan Harapan di Selangor. Dan saya takut ini menjadikan dan atau Datuk Azmin sangat PAS friendly. Ya, dan kita tahu bahawa PAS akan menjadi penghalang kepada kemenangan mutlak Pakatan Harapan kalau mereka bertanding dengan kita tiga penjuru. Jadi saya tak tahu apakah rancangan Pakatan Harapan itu terutamanya dalam menjinakkan bagi Azmin supaya wajibannya tidak jadi seperti lebay hadi semasa Majlis Presiden Pakatan Rakyat dahulu dan juga kaji terakhir dalam politik biru Pakatan Rakyat. Yang kedua, kita tahu bahawa kita nak jadikan Najib dan kita tidak mahu dia terlepas lari tanpa dihukum. Dan kata Tun tadi bahawa rekod-rekod transaksi ada di dalam komputer. Kami jadi risau dengan
jenayah haji. Sedangkan rekod immigration tentunya boleh hilang. Ini kan pula rekod kau itu. Jadi saya harap pun dan Ibu Pakatan menghargai maksudnya bahwa ini semua tidak terlepas dan orang besar itu bertanggung jawabkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang utamanya untuk menyatukan sesuatu yang berpecah bukanlah perkara yang mudah. Masing-masing mempunyai perjuangannya yang tersendiri. Kalau kita balik kepada perjuangan lama masing-masing parti, maka kita tidak boleh ada satu pakatan kerana masing-masing memperjuangkan perjuangan yang berlainan. Tetapi alhamdulillah, kita sekarang ini tidak menunggu kepada perjuangan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Kita tunggu kepada usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dalam usaha ini semua bersetuju, termasuk Azmin Najib. Dia pun bersetuju juga. Mungkin dia berpendapat berbeza sikit berkenaan dengan PAS umpamanya. Kami sedang selesaikan masalah ini. Saya yakin akhirnya Azmin juga akan pegang kepada tujuan yang utama Pakatan Harapan, iaitu bersatu untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dalam pilihan raya yang ke-13, kita tahu masing-masing parti berjuang dengan menggunakan simbol masing-masing. Mereka mungkin tak ada masa nak suka simbol dan mereka berjuang sebagai parti masing-masing walaupun ada kerjasama. Tetapi kali ini semua sudah bersetuju bahawa kita akan berjuang dengan menggunakan satu simbol. Ini adalah petanda bahawa kita sudah bersatu. Dan tujuan kita agak simple saja. Tujuan kita ialah untuk menjatuhkan kerajaan Najib dan mendirikan kerajaan baru. Dan kerajaan baru ini akan menyelesaikan masalah-masalah yang dicetuskan oleh Datuk Seri Najib. Kami mempunyai sedikit pengetahuan berkenaan dengan pemerintahan. Ada di kalangan kami orang-orang yang biasa memerintah negara ini dan kita yakin kita dapat betulkan kebanyakan daripada kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Saya tak tahu sama ada Najib boleh lari ataupun tidak. Rekod dia sekarang ini kalau masuk dalam komputer tak boleh hilang. Ada saja. Ini yang saya nak cakap ini. Seluruh dunia sedang dengar saya cakapan saya. Kalau dia tak boleh padam seluruh dunia punya komputer ataupun telefon bimbit, barulah boleh dia hilangkan rekod. Rekod sekarang ini tak boleh hilang lagi. Ada orang yang download buat hard copy. Jadi soal Najib nak lari kerana dia boleh dia bijak dalam penipuan dan sebagainya, ini tidak sembuh. Apabila sesuatu dilakukan dan dimasukkan dalam komputer, tak boleh lagi kita padam. Yang ini kita perlu tahu kerana kadang-kadang ada orang yang fikir bahawa apa yang dia masukkan dalam komputer kononnya rahsia. Tak ada rahsia. Orang lain semua, kerajaan baca. Apa yang saya kata ini dia boleh baca bila-bila jam. Tapi kena kata juga lah. Ini dalam zaman moden ini tak ada ruang bagi Najib nak sembunyi apa-apa pun kalau dia kalah. Sebab itu dia berumpat pulas untuk tidak kalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan akan menentukan
nasib Datuk Sri Najib dalam pilihan raya yang ke-14. Manusia ini mesti disingkir kerana dia tidak layak sama sekali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau dia nak jadi ketua geng penyamun, yang tu dia punya hal. Tapi nak jadi Perdana Menteri Malaysia, sorry, tak ada tempat. Saya yakin semua yang hadir pada hari ini, termasuk di belakang saya ini, akan tentukan Najib tidak akan menang dalam pilihan raya. Dia akan tipu, dia tahu. Kita akan dapat observers daripada luar negeri untuk melihat acara-acara pilihan raya ke-14 ini. Dan mereka akan menentukan sama ada dia menipu ataupun tidak. Yang keduanya berkenaan dengan saya nak jawab kan? Ya, saya jawab. Terima kasih. Adik yang soalan juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Tun, selamat datang kepada Shalom Tun. Selamat datang Shalom Tun. Saya Tun membesar Tun dengan mempertahankan Tun. Tapi membesar dengan mempertahankan Tun. Saya bilang selera bergaduh dengan kawan-kawan sebab mempertahankan Tun. Isu dia satu je Tun. Saya bergaduh dengan semua berbincang kerana satu sebab. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah peliwat ataupun beliau hanyalah musuh, mangsa musuh politik Tun? Itu soalan yang pertama. Hari ini Tun kena jelaskan di kongres ini di mana Tun kena declare adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mangsa politik Tun semata-mata atau dia benar-benar salah peliwat negara. Itu yang pertama Tun. Jika benar Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pesalah peliwat negara dan juga pesalah yang membocorkan rahsia negara, dia adalah bekas banduan yang bakal Tun angkat untuk menjadi Perdana Menteri jika Pakatan Harapan menang. Jika Pakatan Harapan menang, adakah Tun hari ini mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri, iaitu salah seorang bekas banduan? Sedangkan hari ini banduan yang ada nak kerja kedai makan pun susah. Tetapi hari ini Pakatan Harapan akan mengangkat seorang banduan bersalah peliwat negara menjadi Perdana Menteri jika Pakatan Harapan menang. Jadi hari ini Tun kena declare adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pesalah peliwat negara ataupun dia beliau hanyalah mangsa keragusan politik Tun Dr. Mahathir. Saya Farid Hadi, orang salam penuh jawapan ini untuk semua rakyat Malaysia kerana selama ini kita bergaduh kerana isu ini. Terima kasih Tun. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya minta Mak Kage itu jawab soalan. Saya telah jumpa dengan Anwar. Yang peliknya dia tak pernah soal macam ni kepada saya. Dia juga macam saya. Tumpuannya ialah kepada menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dia sudah tunduk. Dia tidak tunggu saya bernanya kepada dia ataupun tidak. Itu adalah perkara lama. Kalau kita nak mungkin perkara lama, maka bila pun kita tidak tunggu. Dalam negara demokratik, sejawatlah
tanya pun. Dia jawab lagi apa lagi nak kata. Berkenaan sama ada dia akan jadi Perdana Menteri ataupun tidak. Bukan saya nak tentukan. Kalau rakyat nak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, maka rakyat mempunyai hak memilih Datuk Seri Anwar. Kalaupun saya tak setuju tapi majoriti nak Datuk Seri Anwar, kita kena terima dalam sistem demokrasi. Yang banyak daripada kita banyak buat dosa. Tapi kalau kita nak tanya, awak punya dosa macam mana? Pasal nak pilih awak menjadi Perdana Menteri, saya ingat siapa pun tak boleh lah. Semuanya berdosa. Saya terima kasihlah kerana nak timbul perkara ini. Tetapi ini semua akan memecah belahkan kita. Kalau kita nak menang, kalau kita nak menang, kita perlu bersatu padu dan jangan soal berkenaan dengan perselisihan faham antara kita. Tetapi tumpu kepada objektif kita. Saya rasa barisan itu pula. Silakan saudara yang dihadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong beda ini kan sikit ya, sebab ramai orang yang patuh. Saya selalu melihat teman-teman satu di kawasan berbanda dan kerja. Berikutnya, Pakatan Harapan yang berbanda kerja dan memilih warganya sekiranya Pakatan Kerajaan. Tapi pada perlu ini seorang ahli majlis tertinggi bersatu di Universiti Al Harim mengadakan kehadiran saudara rasuah. Jadi pun bagaimana Pakatan Harapan untuk menyelamatkan negara sedangkan kebutuhan mereka di dalam masalah yang kita dan bagaimana seorang ibu masalah seperti beliau nanti menjadi pemimpin tertinggi bersatu. So sebagai fungsi yang ada di rumah sekatannya atau silakan. Terlibat dengan sapu 6 bilion ringgit. Tetapi kerajaan berpendapat saya lebih dahsyat lagi. Rasuah yang saya lakukan berbilion-bilion ringgit. Sehingga ditubuh pun satu jabatan, satu apa nama commotion untuk menyiasat rasuah yang dilakukan oleh saya. Dan kalaupun saya didapati rasuah oleh kerajaan, ini bukan soal benar ataupun tidak benar. Ini kepentingan politik mereka. Dan kalau Zain Arif kena tangkap, dia kena tangkap pasal nak cari jalan nak lepas Isa Samad. Inilah sebabnya yang dia kena tangkap. Kalau kita nak percaya Afandi, nak percaya kerajaan, percayalah. Kerajaan penipu, tak pernah cakap betul. Kerana tuduhan oleh kerajaan ini kononnya, maka kita tidak boleh nanti Zain Arif sebagai pemimpin dalam parti bersatu ini dan dalam Pakatan Harapan. Kalau ikut cara itu, saya, Muhyiddin, Yassin, apa semua ni tak boleh lah. Tak ada lah parti lawan. Menang lah, Dewan. Terima kasih. Saudara di bawah barisan, silakan. Okay. Assalamualaikum, nama pemberantian Tuhan. Nama saya Zahab daripada Parti Ikatan.
saya nak tanya soalan yang pendek ya, berkenaan duit yang hilang atau pun punya own word apa ni kata disappear into thin air. Soalan saya ialah Tul ada mengatakan banyak kali yang 40 billion of duit warna lebih ni disappear into thin air, dan sedangkan rakyat dipahamkan yang aset-aset 1MGP ni sebanyak 51 bilion yang telah disahkan gunanya oleh auditor dan PAC. So saya nak tahu macam mana Tun kira dan apakah sumber Tun yang mengatakan 40 bilion itu hilang sedangkan aset-aset itu ada yang kita boleh nampak. Terima kasih. Saya telah terangkan tadi, duit tak boleh sembunyi. Terlalu banyak nak disembunyi. Duit bila dia bergerak saja mesti ada catatan dalam buku bank, dalam cek, dalam sebagainya. Kalau Najib tahu ada duit ini tak hilang, tunjuklah buku cek, tunjuklah bank mana simpan duit ini. Buat pengakuan daripada bank bahawa duit ini ada kepada kami. Tapi sampai sekarang ini kita tak diberitahu. Cuma ada berharap seorang gurunya kata dia bagi duit kerana ini. Cuma pengakuan Tuan Arab ni saja. Dan Tuan Arab ni dapat duit yang begitu banyak daripada mana? Kalau dia begitu banyak nak bagi duit sampai 2.6 bilion ringgit kepada Najib, dia mesti kaya berkali ganda. Apa bisnes dia? Oh, dia raja. Siapa tak boleh tanya dia, dia dah mati. Itu cara Najib lah. Duit kita boleh bukti, ada di mana pun duit boleh bukti. Saya punya duit pun income tax tahu ada di mana. Dia dah periksa banyak kali dah. Anak saya semua kena periksa. Kita tak boleh sembunyi. Duit tak boleh sembunyi, terutama duit yang banyak. Jadi kalau Najib ada duit ini tak hilang, buktikan dengan pengakuan daripada bank bahawa duit ini ada pada kami. Pengakuan daripada bank, bahkan bank yang simpan duit pun kena tutup dari Singapura. Jadi Singapura ni baik sikit lah. Dia tahu pencuri datang daripada Malaysia, tapi dia tak masuk Malaysia. Ya, pasal kawan baik tak apa. Terima kasih. Mari saya sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tun dan semua. Okey, saya Rizal daripada perwakilan pelajar. Okey, kenyataan yang ada apa? Parti dominan dalam PM adalah UMNO. Jadi PM serta majoriti anggota kabinet dari UMNO ini adalah konsep normal yang diamalkan. Sebenarnya bagi Pakatan Harapan, parti yang paling dominan di AP 34 kursi. Satu cuma dua kursi. Apa nak sorok kan? Okey, soalan saya tu lah. Relatifnya mustahil bagi satu tiba-tiba loncat mendadak dari dua kursi ke jumlah yang dominan dalam hanya tempoh yang singkat. Memang mustahil. Jadi apakah nasib dalam takbiran jika Pakatan Harapan membentuk kerajaan? Itu soalan pertama saya dan izinkan saya mengacukan soalan kedua. Okey, realitinya selaku parti paling dominan, DAP pasti akan letakkan DAP sebagai PM, TPM serta majoriti anggota kabinet. Adalah bentuk kuasa yang DAP pegang di Pulau Pinang. Okey. Apakah demi karier, tak maaf ya. Apakah demi karier, politik anak Tun, Dato' Sri Mugris, Tun sedia berkompromi dengan DAP dan sekutu-sekutunya. Ya, terima kasih. Kita ni kadang-kadang mungkin tak diajar matematik. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini negara berbilang kaum. Hanya 26% saja terdiri daripada orang Cina. Dalam pilihan raya yang ke-13 dan dalam pilihan raya yang ke-13
DAP percaya bahawa parti lawan akan menang. Tetapi walaupun parti lawan dapat majoriti daripada popular vote, tetapi dia tak boleh diri kerajaan. Sebabnya parti yang dapat kursi yang terbanyak bukan DAP. DAP dapat 30 apakah. PAS dengan keadilan dapat lebih daripada itu. Macam mana nak DAP nak jadi Perdana Menteri? Dia kurang, dia minoriti. Tadi cakap berkenaan dengan Parti Bersatu ni ada dua kursi. Dua kali. Ya, kita bukan bercakap waktu ini. Kita bercakap dalam pilihan raya yang... Kalau orang yang semacam you tak sokong Parti Bersatu, kalahlah kita. Kalah pun PAP takkan jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri, dia kena dapat sokongan daripada majoriti daripada parti yang menang. Kalau kita usaha supaya parti barisan Pakatan Harapan ini kalah, kita lah yang kurung DAP. Sebenarnya DAP tak boleh jadi kerajaan sekarang. Tak boleh jadi Perdana Menteri pun. Nak jadi Perdana Menteri, kena dapat persetujuan parti-parti Melayu. DAP tak boleh dapat walaupun separuh daripada kursi-kursi yang ditandingi oleh parti lawan. Tetapi inilah yang dimomokkan oleh kerajaan. Kudunya kalau UMNO jatuh, DAP jadi kerajaan. Yalah, UMNO jatuh di Selangor ni, yang UMNO ni parti DAP kan? Pulau Pinang memang daripada dulu pun tak pernah ada menteri, ketua menteri terdiri daripada orang Melayu. Nak dapat balik UMNO tak dapat balik dah Pulau Pinang. Dia kena bagi kepada MCA ataupun gerakan. Itu parti Melayu lah. Tapi BN tak boleh meletakkan daripada UMNO seorang ketua menteri di Pulau Pinang. Kenapa? Awak menang. Tapi awak menang, awak mengaku kalah di dengan Pulau Pinang juga. Kita kena terima hakikat bahawa ada tempat-tempat yang mana majoriti penduduknya terdiri daripada kaum ini, maka kaum inilah yang akan menjadi pemerintah. Kalau dia terdiri daripada kaum yang lain, orang itulah yang menjadi pemerintah. Saya nak sabar UMNO. Dalam pilihan raya ke-14 ini, tentukan Ketua Menteri Pulau Pinang terdiri daripada ahli UMNO. Masa agak suntuk, saya ingin ke barisan ini. Saya pun tak perlu kuat sangat sebab dah ada mikrofon, speaker pun jalan. So, silakan. Assalamualaikum Tuan. Saya faham bahawa misi utama kita misi utama kita adalah untuk menjatuhkan Najib bin Razak. Tetapi ada segelintir penyokong PKR seperti pro-reformis dan sebagainya masih terluka dengan apa yang berlaku pada zaman reformasi. Itu kita lama lagi. Seperti saya, bukan saya. Jadi adakah Tun sedia meminta maaf sekiranya perkara itu mampu menguatkan lagi Pakatan Harapan supaya kita dapat menawar Putrajaya?
Dan keduanya, mengapakah jawatan ketua umum tiada dalam carta organisasi pimpinan Pakatan Harapan yang dihantar kepada ROS? Terima kasih Tuan. Tuan, tadi terlupa untuk menjawab soalan tentang Yang Berhormat Datuk Mufriz. Jadi saya harap Tuan dapat menjawab soalan itu dahulu. Apa yang ditanya, saya tahu pendengar. Soalan tadi tentang cita-cita politik Yang Berhormat Datuk Mufriz. Apa, tolong ulang soalan tadi yang tentang Yang Berhormat Datuk Mufriz tadi. Assalamualaikum semua. Apakah demi kerjaya politik anak Tun, jadi Datuk Seri Mufriz, Tun sedia berkompromi dan maaf bagi saya dan jadi pembela untuk orang Melayu, dan bagaimana nasib orang Melayu sekiranya pihak DAP dan sebenarnya orang Melayu yang jadi sebuah generasi? Betul. Mana datangnya pembelot ini? Dia bukan nak bertanding di Pulau Pinang. Kalau dia nak bertanding pun, dia bertanding di Kedah. Dan dalam apa dia punya kabinet dia tak ada pun orang Cina. Macam mana nak belot, nak jadi apa nama, nak letak diri dia bawah dia. Sekali lagi, kita kena belajar kira-kira. Kalau nak tanya pun, nak buat tuduhan. Saya nak abad dari sini, di masa saya jadi Perdana Menteri, saya boleh letak anak saya di tempat-tempat yang mulia. Saya boleh naik dia sampai jadi timbalan Perdana Menteri pun. Tapi saya tak bagi dia masuk parti pun. Kalau saya nak tolong dia, saya tolong dari kerja dulu, bukan sekarang. Apa kuasa saya? Dulu saya berkuasa pun saya tak salah guna kuasa. Ini nampak apa nama, Datuk Sri Najib nak naik apa nama, sepupu dia Hisham. Minta maaf lah Zahid, dia tak dapat. Tadi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ni masa untuk kita tanya nanti. Ya, tadi soalan ni. You simple apa? Bagi orang luar tanya. Soalan tadi. Ya. Adakah itu sedia meminta maaf kepada Tok Seri Anwar dan komis-komis sekiranya perkara itu dapat menguatkan lagi Pakatan Harapan dan juga mengapakah jawatan ketua umum tadi dalam carta pimpinan yang dihantar kepada ROS? Terima kasih Tok. Apa sebab itu khawatir perkara ini sedang Datuk Seri Anwar tak khawatir pun? Dia tak kata kepada saya, please minta maaf kah? Dia tak kata. Saya jumpa dengan dia, saya bercakap dengan dia satu jam, tak pernah sekali pun dia kata, you minta maaf lah ke siapa, you masuk saya dalam game. Itu reformis tu. Ini nak cari pecah belah. Kalau nak mungkin benar 18 tahun dahulu, sampai bila pun Najib akan jadi Perdana Menteri. Soalan. Tanya soalan.
4 orang anggota polis dah terbunuh dan 14 orang kampung telah berbunuh. Jadi soalan ini, itu dalam projek bahawa mereka ini adalah penjenayah. Saya nak tanya tu, penjenayah macam mana tu? Yang semua bawa gulung dengan pagang saja. Gulung jelaskan, tang mana penjenayah tu? Terima kasih. Ini rakyat Malaysia tu, orang Melayu, orang Islam, bukan orang kafir, bukan Yahudi. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 4 orang polis dibunuh dengan tangan kah? Dengan apapun dia kena bunuh. Mereka dibunuh. Apabila mereka dibunuh, maka balasan mereka dengan cara mereka lah. Itu dia punya SOP. Standard Operating Procedure. Kalau awak umpamanya
Sekarang dia nak cari orang yang buang bunga api tadi ya, nampaknya dah terlepas.